بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengajian yang pernah dijelaskan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yaitu tentang khasiat dari surat Quraisy. Surat Quraisy itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat Quraisy adalah salah satu surat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim pada juz ke-30. Di antara khasiat dari surat Quraisy ini adalah agar setiap orang yang akan keluar dari rumah atau sedang keluar dari rumahnya terhindar dari berbagai macam musibah, terhindar dari berbagai macam mara bahaya sampai kembalinya ke rumahnya. Yang kebetulan sekali pada akhir-akhir ini kita dengar di televisi maupun di surat kabar adanya pembegalan atau perampokan yang marak terjadi, sehingga kita perlu mewanti-wanti diri untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam kejahatan orang-orang yang ingin berbuat jahat seperti pembegalan, perampokan, dan macam-macam kejahatan yang lain. Surat Quraisy ini adalah khasiatnya adalah agar kita aman dari berbagai macam musibah tersebut, maka hendaklah kita dianjurkan untuk membaca minimal satu kali surat Quraisy setiap kita akan keluar dari rumah atau akan sedang keluar dari rumah kita, dan insya Allah kita akan aman sampai kita kembali ke rumah kita. Inilah yang pernah dijelaskan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, dan pernah juga diceritakan oleh seorang murid dari almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Umar Kelayu. Semoga kita para pendengar semua bisa mengamalkan surat Quraisy tersebut agar kita aman dari berbagai macam mara bahaya di saat kita sedang berada di luar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.